Now, uh, before we start for our first uh, pre-recorded video, uh, which is from and Indonesia, uh, the video actually will talking about securing mental health and well-being in Indonesia. Uh, this, in these sessions, we will learn more about mental health uh, throughout an event that moderated by Muspita Ali. Buspita uh, is one of SCSN Youth Indonesia member and one, also one of the alumni of uh, United University Forums and in these sessions we will talk about the importance of happiness mental health and also well-being and as a quick uh, technology reminder if you have joined us through your telephone you can you, you will be not able to hear the sound uh, if you are using the computer and you cannot see the video make sure you check if the viewers is behind of uh, the other window on your screens so enjoy the video selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah datang hari ini di acaranya Sehat Jiwa dan Bahagia, sehatjiwa.id. Kenalkan saya Puspita Alwi, biasa dipanggil Putri, salah satu co-founder dari sehatjiwa.id. Jadi sehatjiwa.id itu berangkat dari keresahan, keresahan empat orang perempuan yang kebetulan saat itu sama-sama bekerja sebagai konselor kekerasan perempuan dan anak. Kami kebetulan dikumpulkan di tempat yang sama, untuk membantu korban-korban kekerasan, kdrt, uh, bullying di sekolah dan kekerasan-kekerasan di berbagai tempat uh, yang ada di sistem kita gitu. Nah, ketika, setiap harinya kita ketemu sama klien-klien yang berbeda-beda nih. Dan ada satu pola yang kita temukan di sana, kalau ternyata banyak dari mereka itu nggak tahu kalau mereka itu punya masalah, nggak tahu kalau mereka itu emosi sedihnya itu harus dikeluarkan, nggak tahu kalau misalnya bedanya sedih sama lagi mager apa ya kayak gitu. Banyak tuh klien yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Dan mereka baru mencari bantuan itu setelah 10 tahun disiksa, 10 tahun jadi korban gitu. Di situ kita miris, kita ngelihat kalau gimana kalau mereka sudah di, sudah dikasih edukasi dulu. Kira-kira kalau em kalau lagi sedih harus apa sih gitu. Kalau mereka lagi Stres mereka gimana cara mengeluarkannya? Jadi sehat jiwa hadir untuk sebagai bentuk upaya promotif dan preventif di kesehatan jiwa. Jadi di sini kita nggak cuma ngomongin gangguan jiwa, tapi kita lebih mem lebih membicarakan mengenai kira-kira uh, kalau kita sehat jiwa kita bisa dapat apa sih gitu. Jadi kalau teman-teman di sini berpikir kalau kesehatan jiwa itu adalah dua hal yang sifatnya uh, dua kelompok saja itu sehat jiwa tidak sehat jiwa itu salah banget. Karena ternyata kesehatan jiwa itu sangat dinamis. Nah, Jadi spiritnya sehat jiwa adalah kita ingin orang menemukan kembali keberhargaan dirinya, menemukan kembali kalau dia itu pantas bahagia, dan menemukan kira-kira kalau saya bisa menjaga kesehatan jiwa saya, saya bisa dapat apa ya, produktivitas saya akan bagaimana ya. gitu. Jadi, Perkenalkan nama saya Nuri Santi Amalia, atau akrab biasanya dipanggil Santi, saya merupakan salah satu co-founder dari sehatjiwa.id. Nah, pada... Sebelum eh, saya memperkenalkan pembicara-pembicara hebat pada malam hari ini, saya mau mengasih tahu dulu nih ke kalian semua. Di sini kan mayoritas yang datang nih kayaknya anak-anak muda nih, kaum-kaum muda gitu. Kalian pernah gak sih merasa eh, sekarang ini sepertinya eh, persaingan itu semakin terasa gitu? Apalagi tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kita, kayaknya tuh semakin hari kok semakin banyak ya Padahal kita tuh punya hal-hal positif lainnya yang masih bisa kita kita bangkitkan dari diri kita hingga akhirnya kita bisa uh, bisa nantinya berkontribusi untuk komunitas kita, untuk Indonesia yang maju, sejahtera dan juga yang bahagia. Nah tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata data itu menunjukkan bahwa masih banyak banget problem tentang kesehatan jiwa yang ada di Indonesia dan juga di Amerika. Bayangkan satu dari sepuluh orang itu ternyata memiliki masalah kesehatan jiwa dan angkanya itu berurutan dari gejala gangguan kecemasan lalu depresi lalu masalah-masalah uh, perilaku dan di, di, di Amerika juga seperti itu ternyata satu dari lima orang di Amerika ternyata juga mengalami masalah-masalah uh, kesehatan jiwa dan tetap sama seperti di Indonesia juga ternyata yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan. Oke selamat malam Mbak dan dokter Lina malam. semuanya. Selamat malam. Terima kasih loh sudah hadir di sini luar biasa di malam minggu tetap semangat untuk membantu kami semua di sini dan menyebarkan apa itu kesehatan jiwa kepada teman-teman yang ada di sini. Nah yang pertama mungkin aku mau nanya nih pendapat dari Mbak Dian, dari Dokter Lina dan juga dari Mas Alfons nih tentang uh, saat ini kan yang digalangkan atau diangkat oleh WHO itu kan tentang suicide prevention. Apa sih tanggapan kalian, mbak-mbak di sini, mas-mas di sini tentang bunuh diri di kalangan anak muda di Indonesia? Oke, okay, mungkin dari saya untuk tanggapannya sih uh, tingkat bunuh diri pada remaja ini cukup meningkat dan uh, tapi uh, tingkatnya itu diiringi dengan awareness yang cukup sudah mulai meningkat juga di masyarakat. Jadi uh, itu juga ada sisi positifnya juga sih dan uh, mungkin tadi saya koreksi lagi sebenarnya kalau dari hasil penelitian Petzler sama Pinkpit itu di Indonesia itu satu banding lima orang memiliki masalah kesehatan jiwa seperti itu sih. Oke terima kasih banyak mas Alphonse. Kalau dari dokter Lina nih dokter kira-kira pendapatnya seperti apa? Iya um, kita tahu bahwa bunuh diri ini sekarang di media massa maupun di media elektronik kan meningkat ya. Tapi kita juga nggak tahu sebenarnya berapa sih angka bunuh diri di Indonesia itu dan uh, bunuh diri ini kebanyakan sekarang yang diberitakan adalah anak-anak usia muda ya. Hmm. Terus modus berbagai modus. Kalau dulu zamannya sering gantung diri. Terus ini kalau sekarang loncat. Nah kemudian juga berbagai faktor uh, multifaktor yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan bunuh diri. Jadi nggak cuma satu aja misalnya sedih gitu. Terus langsung bunuh diri nggak gitu. Pasti ada faktor-faktor penyumbang lainnya yang bisa menyebabkan seseorang memutuskan untuk bunuh diri. Yaitu ketidakberdayaan, crying for help, nggak ada yang bantu. Tadi dukungan, ya, tadi moderator juga udah ngomong. Nah. Kalau saya, pendapat saya jadi eh, ayo kita sama-sama gitu ya, bisa eh, saling membahu-membahu, membantu-membantu, eh, berempati kepada teman yang di lingkungan kita dulu, di keluarga, diri sendiri dulu menyadari bahwa ya gue kayaknya ini mulai depresi nih, tapi jangan coba-coba mendiagnosis sendiri. Karena itu ada eh, waktunya, ada kriteria tertentu untuk menentukan hal itu. Jadi eh, mulailah dengan eh, bisa mendeteksi dini ya, kemudian peduli terhadap kesehatan jiwa yang udah dan jangan lupa ya kita daripada nanti mengobati lebih baik sedini mungkin kita bisa mencegah dengan curhat yuk gitu ya. Pas banget ya sama apa yang sehat jiwa lakukan untuk mendorong anak-anak untuk menjadi peer counselor bagi teman sebayanya. Tuh, hmm. iya. Kalau dari Mbadian sendiri Mbak tanggapan dari Mbadian sebagai psikolog klinis yang sudah 16 tahun berkiprah gitu. Gimana Mbak? Sebenarnya uh, psikolog uh, apa? Bunuh diri itu kan bukan gangguan itu sendiri, tapi itu adalah gejala dari sebuah gangguan yang namanya depresi. Dan kabar baiknya, sebetulnya adalah setiap gangguan, terutama depresi, itu bisa sangat diatasi dengan terapi, dengan kunjungan ke psikiatri, itu sebetulnya bisa terastasi. Memang kalau punya ide bun, bunuh, orang kan nggak ujuk-ujuk bunuh diri, ada perubahan perilaku, ada perubahan mood. Jadi dia pelan-pelan gitu berubah sampai rasanya nggak tahan lagi. Jadi sebenarnya bunuh diri itu mungkin analoginya kayak kalau kita lagi sakit, terus kita nggak tahan pengen bersin ya. Kalau bersin kan kita masih bisa nafas lagi ya. Tapi kalau udah sakitnya nggak tahan gitu. Terus tiba-tiba apa kayak udah ini kayak udah waktunya untuk bunuh diri, nah itu misalnya melakukannya, nah itu udah nggak balik lagi tuh. Padahal kalau itu kita menyadari ada perubahan cara pikir, ada perubahan cara berperilaku, perubahan mood gitu ya, kalau kita sadar, kita tahu kita butuh bantuan, itu bisa sangat ditolong. Pun kalau misalnya udah sampai terdiagnosis depresi pun, itu juga bisa di Terapi betul tadi yang e, Ibu bilang bahwa emang ya harus cari bantuan, gitu harus sadar bahwa kita ada perubahan yang pelan-pelan berubah kok kondisi kita. Jadi lebih nggak kayak biasanya. Kalau biasanya misalnya suka melakukan apa, terus tiba-tiba enggak -tiba suka, biasanya suka e, ngobrol, suka ketemu sama teman-teman, suka, terus tiba-tiba enggak -tiba suka, itu kan ada perubahan perilaku ya. Nah, itu tuh kalau kita aware, kita sadar, kita bisa minta tolong. Okay, jadi gitu teman-teman. Jadi depresi itu memang adalah suatu gejala ya, gejala ketika kita mungkin merasa uh, sedih. Nah itu diiringi juga dengan uh, tadi pikiran-pikiran bunuh diri. Berarti itu nanti ketika kita udah merasa wah kayaknya udah sangat mengganggu nih, maka kita harus mencari bantuan ke profesional. Benar gitu ya? Orang boleh nggak sakit uh, apa sakit fisik? Sakit cacar gitu boleh nggak sakit cacar? Orang boleh ya sakit flu ya? Boleh uh, punya flu. Bisa enggak sakitnya tuh di sini? Sakitnya bisa di sini juga, bisa juga gitu. Sakitnya di perilaku, bisa juga sakit di perilaku. Jadi sebenarnya kalau kita boleh sakit fisik di bagian-bagian psikologi yang yaitu perilaku, pikiran, perasaan itu juga bisa sakit gitu. Oh, nah, apa? zaman now ya dengan ya. perkembangan teknologi informasi gitu, semua kan bergerak dengan cepat ya. Coba deh, uh, pernah enggak nerima WA kerjaan di jam 10 malam, jam 11, jam 3? Baik gila ya kita mesti semua mesti cepat kita harus respon ya itu tekanannya tentu saja pada usia-usia produktif jadi makin kencang gitu terutama pada usia produktif tanda tandanya sendiri kira-kira seperti apa sih mbak tanda tandanya sampai akhirnya kok ini kayaknya udah perlu bantuan ya seperti itu emang ini rasanya tuh tidak berdaya gitu ya udah putus asa gitu terus kelihatan banget dia karena dasar daripada seseorang melakukan bunuh diri tadi sudah dibilang multifaktor kan, jadi ada faktor biologisnya. Misalnya seseorang memang rentan, dia kalau di perut ada enzim, kalau di kepala kita itu ada namanya neurotransmitter. Nah si neurotransmitter ini bekerja untuk bisa mengatasi misalnya problem-problematika yang kita hadapi uh, pembicaraan orang dia tangkap persepsinya seperti apa ya kemudian tekanan dan uh, hidup ya nah ini kadang-kadang nggak -kadang balance nah kalau tidak balancean ini bisa menyebabkan suatu gejala misalnya kayak depresi cemas ya nah itu yang mesti uh, kita pikirkan jadi bukan soal lebay atau apa dan yang kedua adalah faktor psikologis bagaimana pola asuh diterapkan dari kecil kebiasaan misalnya seorang anak sudah terlalu terbiasa dengan hidup senang ya baru ah, dikit tadi dikasih gitu jadi nggak ada daya tahan dia untuk bisa uh, apa menahan diri dan sebagainya terpuaskan kemudian juga ada yang terlantar ya. Jadi karena ibunya banyak anak keluarganya dia nggak diperhatikan, kurang kasih sayang dan sebagainya itu faktor-faktor psikologis juga bisa seperti itu. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Kemudian faktor sosial, misalnya dia kurang bersosialis Sekarang banyak loh mager git. Saya juga udah mulai-mulai mager nih. Dulu kalau dulu zaman saya kecil ya, Mas Afan ya. Itu kan ada yang namanya main tak kalet ya, Bu ya. Dian ya, Mbak Dian. Ya kan main uh, ta karet tak apa galasin, tak umpet, kelereng ya tersepakala gitu terus tri apa oh, jambak-jambak ada oh, segala macam ya tak umpet engklek apa tuh yang sekarang enggak jadi zaman dunia udah udah berubah jadi malas gerak juga jadi banyak yang isolasi jadi kurang berteman bergaul nah bergaul ini merupakan suatu imunisasi seperti kalau kita disuntikin bcg nah dengan kita bersosialisasi dengan orang lain kita kan menghadapi berbagai karakter ya kan nah disitulah kita peran kita bagaimana kita nanti bisa Meningkatkan kompetensi sosial kita dalam berhadapan dengan berbagai orang. Nah, kalau kita hanya berteman dengan itu-itu saja, kita di, bermain di area nyaman. Jadi, kita berteman sama semua, tapi kita pilih mana yang cocok buat kita, dan kita harus bisa beradaptasi dengan uh, berbagai macam. karakter. itu, itulah suatu imunisasi tuh, uh, untuk mental juga, ya, di samping pola asu yang sudah diberikan dari sejak lain. Nah, tanda-tandanya itu adalah kalau seseorang sudah ini dia crying for help udah merasa uh, jangan main-main dengan misalnya temen denger uh, nyebutin aduh kayaknya kalau kayak gini aja gue ada kayaknya udah putus asa ya apa gue bunuh diri aja ya terus kayaknya orang yang teman-teman ah solo solo lebay gitu kan nah itu jangan disepelein kadang-kadang perkataan seperti itu itu merupakan signal tanda bahwa seseorang crying for help butuh pertolongan lu serius gitu jadi kita harus peduli empati Empati itu kita bisa merasakan apa yang dia rasa. Perubahan emosi dan perilaku ya itu juga harus diperhatikan. Jadi ketidakberdayaan, putus asa, ya mengalami penyakit kronis yang udah uh, terminal state gitu ya. Terus orang tua yang kesepian, sendirian di rumah gak ada siapa-siapa, gak ada pendukungnya. Faktor ekonomi dia terpuruk banget, nggak ada juga yang mendukung. Itu juga tanda-tanda untuk seseorang melakukan bunuh diri ya. Dan Mbak Dian dari psikolog, terus ibu dari psikiater sama Mas Alphonse dari komunitas. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah nih Bu terjadinya hal-hal yang seperti itu kayak bunuh diri angkanya meningkat terus atau masalah kesehatan jiwa juga semakin meningkat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Mungkin sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk seperti ini ya bahwa uh, isu kesehatan mental itu uh, penting untuk didiskusikan. Lalu kemudian sebetulnya mungkin hampir di semua level harusnya kita aware dengan stigma. Karena stigma bikin diskriminasi, bikin orang left out, nanti orang jadi, kalau orang unik jadi dibully atau dilecehkan gitu-gitu ya. Jadi eh, bahwa orang kan kalau mau berubah supaya kita aware, eh, kita mesti aware dulu ya supaya kita berubah ya mem membangun kesadarannya itu perlu. Lalu kemudian menurut saya tadi Ibu juga sudah sebutkan ya kita PK terhadap tanda-tanda. Kan uh, buat saya yang beredar sekarang tentang bunuh diri kadang-kadang mitos ya. Iya, Misalnya bener -bener. Uh, ah kalau dia ngomong-ngomong mau bunuh diri berarti dia nggak benar-benar mau bunuh diri gitu ya. Padahal semua ancaman bunuh diri itu adalah ancaman. Jadi, kalau ada yang seret, misalnya ngomong seperti itu, kita harus uh, siaga gitu, kita harus uh, aware gitu, dan uh, apa mengamati tanda-tanda diri kita sendiri atau orang di sekitar kita ketika sudah mulai ada penurunan-penurunan itu, misalnya menarik diri gitu-gitu, atau misalnya paling gampang baca status ya, kalau statusnya udah melo-melo gitu, terus kita apa yang harus kita lakukan sebagai teman kita yang mesti uh, menjangkau seringkali status-status melo atau orang ngomong melo-melo bikin kita males ya karena kayaknya kita nggak pengen deket-deket sama orang yang melo supaya kita nggak ketularan gitu ya uh, karena nggak nyaman uh, menarik orang terus-menerus itu nggak nyaman nah itu yang membuat orang jadi semakin sendirian kadang-kadang individu dengan depresi itu juga ngepus orang lain untuk menjauh karena dia emang benar-benar pengen sendiri Nah itu yang harus kita pelajari adalah teknik-teknik pendampingan jadinya. Jadi dampingin, nemenin, dengerin gitu. Dan kadang-kadang mungkin belajar untuk tadi yang ibu bilang empati, kita belajar memvalidasi, belajar untuk jangan tadi eh, apa tryem penderitaan kita sendiri ah lu baru begitu aja cemen gue dong lebih berat lagi <laughs> gitu ya misalnya gitu jangan kayak gitu atau kadang-kadang kalau orang Indonesia sukanya bilangnya gini ya bersyukur dong lo kan masih dikasih aduh itu itu jangan apa ngomong kayak gitu aduh <laughs> jadi kita perlu untuk um, hadir lalu kemudian gini aja deh bayangkan situasi ketika uh, teman-teman sendiri lagi stres Bayangkan situasi ketika teman-teman super stres ya. Bayangin. Lalu, dukungan seperti apa yang teman-teman harapkan dari orang yang teman-teman curhatin? Nah, berlakulah seperti itu. Jangan uh, apa? Jangan uh, menasehati, jangan menggurui, jangan pakai ajaran-ajaran ayat-ayat gitu ya. Teman-teman maunya diapain? Diperlakukan seperti apa ketika dalam situasi stres, paling tertekan, Anda pengennya dapat temen yang seperti apa. Jadilah orang yang seperti itu. Misalnya Anda mulai menarik diri. Anda sebenarnya pengennya kalau lagi menarik diri diapain sih? Ditemenin kah? Didampingi kah? Jadilah orang yang seperti itu ketika ada teman yang mulai menunjukkan tanda-tanda uh, menarik diri. gitu. Bisa, okay. karena, karena sekarang gini bayangin ya, kalau ngomong yang prevensi uh, bunuh diri cuma misalnya dari komunitas, itu the light. Ngomong, yang ngomong dia melulu, itu nggak didengar ya. Kalau yang ngomong dari uh, komunitas, dari psikiatri, dari psikologi, lalu dari semua kelompok ngomong, gaungnya lebih kenceng dibanding cuma satu, satu pihak berjuang sendirian. Jadi kolaborasi itu udah udah pasti harus. Okay, itu terlalu setuju kita harus fokus pada positif uh, positive thinking gitu ya. Aku tuh nggak terlalu suka tuh positive thinking karena kalau uh, coba deh setiap kali kita punya positive thinking kan pasti ada negative thinking ya. Mm. Ada kita ngomong, aku kan e, baik, ah waktu itu juga lo gak baik, aku kan udah melakuin, ah waktu itu juga lo gitu ya positif, selalu gitu. Jadi capek, jadi lebih baik kita belajar namanya merangkul semua em, pikiran positif atau pikiran negatif, itu sih. Sehingga kita bisa nerimo ya, belajar nerimo, kalau kita nerimo kan pengalaman-pengalaman kita jadi lebih positif. Uh, a big thank you to Isra for moderating uh, such an interesting discussion during our Southeast Asia session.